Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Bonanana di sini, dan ya kita bakalan lanjutin mini world kita lagi di sini teman-teman. Tweng 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 tweng. Oke teman-teman, hari ini kita bakalan lanjutin mini world kita lagi di sini teman-teman. Dan hari ini gue sendirian ya teman-teman, karena di sini kita lagi sakit coy. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel gue dan channelnya si kita juga ya. Cek aja di deskripsi itu ada channelnya si kita ya teman-teman, dan doakan dia cepat sembuh juga ya, jadi dia bisa nemenin gue untuk record mini world lagi ya teman-teman. Dan buat kalian yang lagi nonton juga di sini, jangan lupa buat di like videonya dulu ya teman-teman, di like sebanyak-banyak bantu support gue ya teman-teman. Oke, lanjut lagi di sini teman-teman. Di sini gue udah punya 35 ayam di sini ya teman-teman. Di sini ayamnya pengen gue jadikan roasted chicken dulu ya di sini ya. Nah, dan di sini gue ada 9 roasted chicken di sini teman-teman nih. Kita ada 9. Ini kita bakar dulu aja, sama bakar ikannya juga ya. Nah. Oke teman-teman, di sini gue punya bambu di sini. Ini gue ada bambu nih. Kita tanam aja kali ya bambunya. Ada 10 di sini. Gue punya bambu. Nanti gue bakalan tunjukin dapat dari mana bambu ini ya teman-teman. Ini bambu nggak bisa ditanam ya? Kok jadinya seperti ini ya? Kok jadinya seperti ini? Nggak bisa ditanam apa ya? Kita coba crafting. Crafting nggak ada pumpkin seeds. Ini bambu nggak bisa ditanam ya? Kayak gini dia bakalan tumbuh gitu. Kita cobain aja ya. Atau kalian ada yang tahu cara buat nanam bambu, kalian bisa tulis komen di bawah ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini gue udah ada saddle di sini, dan gue udah ada ayam, yang artinya gue bakalan ngetem raptor teman-teman. Di sini kita coba untuk ngetem dinosaurus ya, siapa tahu bisa gitu kan. Soalnya di video kemarin teman-teman, gue baca-baca di komen di situ ya, banyak dari kalian yang komen kalau raptornya bisa ditem, dan gue cari informasinya dan ternyata itu emang bisa ditem ya teman-teman. Dan ngetemnya itu pakai ayam ini teman-teman. Nih pakai ayam yang ini. Bukan ayam yang kecil-kecil ya, bukan ayam yang seperti ini, tapi ayam yang seperti ini teman-teman. Ya ampun, sumpah dah ini teman-teman, di sini giliran dicari ya, dari tadi gue cari kagak ketemu-ketemu, giliran kagak dicari nongol aja tuh dinosaurus tuh, raptor ya. Aduh, gimana sih ini? Gue sedikit kesel dah di sini. Gue dari tadi keliling-keliling kagak ketemu apa-apa ya. Giliran kita cari ya. Kalau kita nggak cari nih, nongol aja dia gangguin kita tuh. Ya ampun. Ini gue harus nyari kemana lagi nih? Apa udah punah kali ya? Bener-bener udah punah kali ini, jangan-jangan nih. Susah banget nyarinya, langka banget coy. 2000 years later. Oh my god. Kita nyarinya raptor malah ketemunya panda coy. Gila, imut sekali. Kita kasih makan bambu. Kasih makan terus. Beli kanan. Ya ampun, kagak mau-mau ya. Akhirnya kita jadi malah nemu panda. Pengen nyari raptor gitu kan, malah nemu panda gitu. Ya ampun, gila. Di sini gue mau ngetem pandanya dulu di sini teman-teman. Terus kita bawa pulang ya pandanya ya. Sini dong. Yo, akhirnya kita tem lagi. Ada satu lagi coy. Widih, kita kasih ke ini ya, satunya buat kitten coy, pandanya coy. Pandanya satu buat kitten, satu punya kita gitu kan. Cuman kok dia nggak mau ya. Tuh, ya ampun, susah sekali ngetemnya. Susah sekali ngetemnya coy. Panda yang tadi mana? Ah, ini dia. Ya, lucu banget pandanya. Gila. Gue suka sih sama panda by the way teman-teman di sini.
dan pandanya masih nggak mau juga. Oh my god, oh my god, kenapa tiba-tiba ada si Mamang ini ya? Aduh, wah apa-apaan nih jual Jigsaw 357 bintang. Kocak, mahal sekali. Dapat ini diamond drill nih 8 bintang doang. Tapi mahal lah. Ini by the way pandanya kok nggak mau ya ini? Waduh, susah sekali ngetem pandanya ya. By the way ya, kita harus nyari bambu yang lumayan banyak juga di sini teman-teman untuk ngetem pandanya di sini teman-teman. Kita harus dapetin satu lagi untuk si kitten ya. Jadi nanti kita punya dua ya. Kita juga udah punya dua pinggu dan kita punya dua panda juga nanti teman-teman. Jadi hewan peliharaan kita tuh banyak banget gitu kan. Dan rencananya juga nanti gue bakalan bikin kandangnya sih teman-teman. Tapi masih nanti lah ya. Kita sementara ngetem dulu aja panda yang ada di sini. Dan ini udah mulai malam. Tolong lah ya. Udah mulai malam dong. Mana dia tadi pandanya ya? Pandanya tadi mana ya? Loh, panda satu tadi mana ya? Di bawah sini. Oke. Kita jangan kita spam ya klik kanannya ya. Pelan-pelan klik kanan, pelan-pelan. Nih, bambu. Tuh. Pelan-pelan. Ayo dong. Nih, masa ini apa satu orang itu cuman bisa punya satu doang ya? Oh my god. Hollow bambu. Apa ini? Hollow bambu ini. Gua enggak tahu dah hollow bambu itu apa. Tapi ini gua kasih makan dulu deh. Ini masih enggak mau juga dong, masih enggak love-love dong. Kamu duduk dulu di sini, ayo ke sini. Ini enggak mau dong. Oh my god. Oh my god, ganggu aja, ganggu. Ganggu dong. Oke, ini dua-duanya udah ketem teman-teman dan saatnya kita pulang dulu di sini ya. Kita pulang enggak ya? Ayo, jalan dong. Jalan dong, sini dong. Mereka kok enggak mau ngikutin ya? Ini malam sih. Kayaknya gua bakalan AFK dulu aja di sini teman-teman. Dan gua bakalan lanjut lagi kalau udah pagi ya teman-teman di sini. Dan kita bakalan pulang bersama dua panda di sini. Oke, lanjut lagi teman-teman di sini. Ada dua panda sudah. Gua udah punya dua panda. Mana panda gua yang satu lagi ya? Panda gua satu lagi mana? Lo. Panda gua satu lagi di mana? Kok cuman ada satu? Satu lagi mana? Jangan-jangan ketinggalan. Iya, ampun, ketinggalan di sini dong. Ayo dong, jalan dong. Wah, ini butuh makan kayaknya dia. Iya, ampun. Ayo dong jalan. Kita pulang ke rumah. Rumah gua ada di arah sana. Kita bakalan pulang dan kita iya ampun minta juga dong, kocak. ayo jalan. Ayo dong. Iya ampun kagak mau ngikut. Iya ampun. Susah banget nih. Ayo sini ikut gua. Ayo pulang. Ayo kita pulang. Udah bawa dua panda dan saatnya kita pulang. Ini jalannya sedikit ribet ya di sini by the way ya. Jadi gua harus muter dulu jalannya. Kayaknya lewat sini aja deh. Kita berenang, mereka bisa berenang enggak ya? Kita coba lihat deh. Mereka bisa berenang enggak ya? Oh, mereka teleport, teman-teman. Siap. Siap bukannya berenang malah teleport ya. Iya. Ya udahlah ya. Kita bawa pulang dulu aja di sini teman-teman dan kita bakalan ketemu lagi sampai di rumah ya. Oh my god, ada satu panda lagi coy. Kita ambil lagi dah. Kita banyakin panda kita ya. Banyak-banyak aja panda kita pokoknya di rumah sana ya. Kita ambil lagi nih semoga ketem ya. Aduh ini susah juga ini ngetem panda ini, susah-susah gampang teman-teman. Di sini kita butuh banyak banget bambu sih sebenarnya.
kita lebih dari satu stack gitu loh, hoki-hokian gitu loh. Dia sampai mau, nah kan, mau ayo jalan kita go cus dapat 3 panda. Yoi, kita sambil hunting-hunting panda juga ya di sini ya, teman-teman. Dan di sini gua mau bawa pulang bambu juga yang banyak di sini buat makannya panda. Biar enak gitu ya. Biar kalau dia lapar tinggal makan, dan gua kalau ketemu di jalan lagi tinggal gua kasih aja gitu kan. Oke, teman-teman, di sini kita udah sampai di rumah dan panda gua cuman satu. Kemana lari dua panda gua, coy? Kenapa pada hilang? Ah, ini dia, satunya di sini, satunya di sini. Satu lagi mana kok hilang gitu loh. Ya ampun, PR banget deh. Ini PR banget. Satunya kok enggak ada ya? Kita cari lagi dah. Kita cari lagi nih, satunya kemana lagi? Tolong lah ya. Oh my god, gua udah dapat dua juga. Satunya malah hilang gitu kan. Kemana, ketinggalan di mana coba dia. Dan by the way, tadi rencananya kita bakalan cari raptor, malah dapatnya panda kan. Kalau kita niatnya nyari raptor gitu ya teman-teman, malah dapatnya panda gitu. Gimana sih? Kalau kita nyari panda malah dapatnya raptor. Maunya apa coba? Ya ampun, ini gua bener-bener dah. Gua mau cari raptor sih sebenarnya, tapi gua nggak nemu raptor sama sekali. Dari tadi gua udah jalan-jalan dan ini gua udah nge-record selama 1 jam sih kalau boleh jujur teman-teman. Dan panda gua yang satu lagi itu hilang ya di sini. Gua nggak tahu di mana dah. Oke, teman-teman, akhirnya kita nemu juga raptor di sini teman-teman. Nah, ini dia yang kita cari. Oke, sampai kayak gitu terus kita kasih makan ayam. Bukan. Ya, sampai kayak gini ya. Kita kasih makan ayam. Ayam. Ayam lagi. Ayam lagi. Iya. Iya, raptornya kita dapat raptor, coy. Oh my god. Wow. Gua naik raptor, kita dapat raptor, kita dapat panda ya. Oh my god, dan saatnya kita pulang dulu di sini teman-teman. GG, gua dapat raptor. Wuhu, kita dapat banyak peliharaan ya di sini teman-teman. Ya ampun, raptornya darahnya berkurang dong karena jatuh tadi dari ketinggian. Iya dah. Kita pulang dulu ya, di sini udah malam by the way teman-teman, dan hati-hati banyak mob-mob nggak jelas ya. Gila, raptor gua mau mati, coy. Sisa 35 darahnya, tolonglah, janganlah, jangan matilah. Tolonglah raptor, jangan matilah, tolong. Tidak. Raptor gua mau mati, coy. Oh my god, oh my god, kita udah sampai rumah nih, kita udah sampai rumah nih, kita udah sampai rumah nih. Ayo dong. Ayo dong. Naik. Naik. Oke, kita udah sampai rumah. Kita udah sampai rumah teman-teman, kita tidur. Saatnya kita tidur. Ayo selamatkan diri gua, selamatkan diri, selamatkan diri. Raptor gua mau mati dong, tolonglah jangan mati lah ya. Kita tidur dulu. Waduh, pandanya malah ngikut di depan muka gua. Dan di sini teman-teman, panda gua udah selamat juga ya. Di sini udah ada nih pandanya satu, kita taruh di sini aja nggak apa-apa. Dan panda gua udah menjadi 3 lagi. Ampun, ada ini apa, anak ayam kok ada di dalam rumah gitu kan? Kita ke bawah dulu aja. Panda yang ini kok ada di sini gitu kan. Ayo sini panda. Oke, ini ada raptor juga di sini. Kita udah punya raptor di sini teman-teman. Ini bisa ngeheal enggak ya raptornya? By the way, kita kasih makan. Dia ngeheal enggak? 65. Iya, dia ngeheal ya, dia ngeheal ya. Kita kasih makan lagi ya. 85 ya. 95. Ya, dia ngeheal, kita kasih makan lagi sekali. Yeps, darahnya udah penuh teman-teman di sini. Dan kita keluarin dulu pandanya. Sini panda, 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 panda. Oke deh teman-teman, mungkin cukup sekian aja buat episode hari ini. Kita udah dapat 3 panda dan 1 raptor. Dan di situ ada pinggu juga. Dan di atas rumah masih ada 1 pinggu juga. Kita punya banyak peliharaan ya di sini teman-teman. Dan jangan lupa juga buat di like videonya dan di komen juga di kolom komentar ya teman-teman di bawah. Enaknya next kita pelihara apa lagi ya. Kalau gue bisa, gue bakalan melihara hewan yang sesuai dengan kalian komen di kolom komentar. Jangan lupa juga buat di subscribe channel gue Bananana. Dan ya, see you next time. Dadah. Lucu banget panda di belakang. Ya ampun. Dadah.